Selingkuhan suami pasti akan cemburu dan tidak suka dengan Anda. Dia akan kepanasan dan bingung sendiri. Beberapa waktu yang lalu, ada klien yang berkonsultasi dengan saya. Klien saya ini sudah memaharkan perhiasan samara berbentuk cincin. Jadi perhiasan samara adalah salah satu sarana spiritual yang spesial di tempat saya. Kenapa spesial? Karena dia terbuat dari perhiasan emas asli. Salah satunya adalah cincin yang saya kenakan ini. Jadi tidak hanya cincin saja, perhiasan samara bisa berupa gelang, kalung, dan juga anting. Ketika Anda mengenakannya, tentu saja Anda akan lebih percaya diri karena ini terbuat dari emas asli dan juga bisa menjadi nilai investasi. Fungsi utama dari perhiasan samara adalah membantu mengembalikan cinta dan gairah suami melalui kilatan cahaya emas aslinya. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki perhiasan samara, entah itu dalam bentuk cincin, gelang, kalung, atau anting, Anda bisa melakukan pemesanan dengan cara menghubungi saya di nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Nah, klien saya ini sudah memaharkan cincin samara seperti ini. Sudah saya berikan bimbingan khusus. Beberapa di antaranya adalah wajib bersabar, lebih mengontrol emosinya, dan tidak melabrak selingkuhan suami. Tapi kemudian, klien saya ini tidak sengaja bertemu dengan selingkuhan suaminya di sebuah restoran. Akhirnya dilabrak, diumpat, semua kata-kata kotor keluar dari mulut klien saya. Bahkan dia dengan sengaja menumpahkan makanan dan minuman milik si pelakor ke lantai. Selanjutnya, apa yang terjadi? Klien saya ini disumpahi oleh selingkuhan suaminya. Kurang lebih, si pelakor mengatakan seperti ini, "Kamu berani mempermalukan saya di tempat umum. Kamu tahu akibatnya? Saya akan membuat suamimu makin lengket pada saya dan segera menceraikanmu." Pelakor zaman sekarang tidak tahu malu. Kalau Anda labrak, dia justru dendam dan membuat perhitungan. Persis seperti kasus klien saya ini. Itulah kenapa saya minta Anda sabar dan jangan dilabrak. Karena pelakor tidak akan malu meminta maaf kemudian menjauhi suami Anda. Anda saja memperlakukannya dengan cara kasar, melabrak dan mempermalukannya di depan umum. Tentu saja dia akan balas cara kasar Anda itu. Saran saya untuk membuat selingkuhan cemburu kepada Anda dan agar dia meninggalkan suami Anda, perbaiki diri Anda. Kemudian tunjukkan kemesraan dengan suami. Bisa itu melalui selfie, kemudian Anda upload ke media sosial. Kemanapun Anda pergi dengan suami, ya meskipun Anda risih karena suami sudah berselingkuh, Anda buat video saja. Anda buat video tentang kemesraan Anda dengan suami, kemudian buat story di WhatsApp atau di media sosial lain. Jika Anda dan suami sedang di rumah, meski Anda muak dan pura-pura bahagia dan tegar, upload sebanyak mungkin kemesraan Anda bersama suami dan anak-anak di media sosial. Ini cara membuat selingkuhan suami cemburu. Apalagi Anda sudah memperbaiki diri menjadi lebih cantik, menarik, lebih elegan, dan cerdas. Wanita mana yang tidak sirik? Selingkuhan suami pasti akan cemburu dan tidak suka dengan Anda. Dia akan kepanasan dan bingung sendiri. Oh iya, lengkapi juga usaha Anda dengan cincin samara ini. Penampilan makin cantik dengan energi spiritual yang dimasukkan ke dalam perhiasan emas asli. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa hubungi saya melalui nomor konsultasi yang ada di layar berikut.